Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Xiaomi. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 5A. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak. Jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, langsung saja pertama-tama buka pengaturan. Terus teman-teman pilih yang paling atas tentang telepon. Pilih cadangkan dan setel ulang. Arahin ke bawah. Pilih reset kesetelan pabrik. Terus klik reset ponsel. Ditunggu 10 detik. Klik berikut. Ditunggu 10 detik lagi. Klik OK. Ditunggu teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Kalau udah muncul seperti ini, kalian klik tanda panah. Klik tanda panah. Klik tanda panah lagi. Terus kalian tinggal lewat-lewati aja atau ikut-ikuti aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.